kuat karena ada dukungan dari rakyat. Oh ya. Lalu sedikit tambahan Pak, ini waktu di Desa Danu itu Pak, terkait dengan 7 perumahan yang belum memiliki izin. Gitu, enggak, Pak. Ini sudah sekarang ini gini, kita akan ketemu. Kemarin perusahaan itu meminta kepada kita, ya kepada saya. Melalui APRSI? Dari APRSI itu sudah meminta melalui Pak Wakil Bupati, supaya enggak ada Pak Wakil Bupati. Kita akan bicarakan saja hari ini, cuma hari ini saya harus ke Bandung, ada rapat dengan Pak Gubernur. Jadi ditunda mungkin sampai hari Rabu ya. Karena saat itulah kami sampaikan, kalau memang memenuhi persyaratan, pertama bahwa tidak di LP2B, lahan pertanian produktif ya, atau lahan produktif. Jadi lahan yang dilarang itu LP2B. Yang kedua, sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga, ya mungkin ada izin dari warga setempat. Itu kan dari ketujuh perumahan itu kan perizinan belum. Bukan di danau saja, itu disuruh kemudian. Iya, iya, lagi hari ini, hari Rabu ada diputuskan. Tetap kita lakukan penutupan ya. Akan difasilitasi nggak Pak? Iya. Saya hari Rabu lah, tanya hari ini. Rabu akan ada pembicaraan. Akan ada pembicaraan dulu, setelah itu nanti kalau dia tidak bisa melakukan hal itu, ya ditutup sama kita. Oh gitu Pak ya. Oke. Okay. Lalu Pak, ini ada tower-tower yang melanggar itu Pak? Ya itu hari Rabu. Hari Rabu ya Pak ya? Cuma Rabu saja. Kira-kira Pak, kalau seandainya diberikan enggak, sanksi ini? Tower ini sanksi itu kan ditutup, kalau memang tidak ada ini ya di ini kan. Tapi tower ini memang perlu juga bagi masyarakat. Sudah juga sinyalnya, sinyalnya susah, tapi mereka juga saat aturan. Prosedur setempat ya Pak ya? Jangan mengentengkan gitu ya. Siap. Terima kasih Pak.